Pada pagi hari yang cerah di sebuah peternakan, hari ini akan ada hewan baru yang akan menghuni peternakan ini. Wah, hewan barunya sudah datang. Truk pengirimnya lagi mau memarkirkan kendaraan. Mundur, mundur, Pak, mundur. Titit, stop. Sampai sana, Pak. Terima kasih. Mari kita hitung berapa hewan yang kita beli dan sesuai seperti pesanan kita. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yap, sudah sesuai pesanan kita, memesan 2 ekor zebra dan 2 ekor sapi. Mari kita turunkan dan masukkan ke kandang. 1, 2, 3, 4. Yeay, sekarang peternakan kita sudah ramai. Jadi kita memiliki 3 ekor sapi sekarang. Mari sekarang kita beri makan. Pertama-tama mari kita beri makan pada di kandang hewan baru kita. Wah, ternyata sapi yang baru kita beli dikasih giliran pertama. Ucapan selamat datang di kandang baru. Wah, lahap sekali ya. Sekarang giliran si zebra. Wah, tampaknya si zebra ini kelaparan. Mungkin di tempat penjualannya tadi dia belum dikasih makan. Makan yang banyak ya zebra. Sekarang kita beri makan di kandang unggas dan anjing. Wah, nampaknya si ayam betina yang mulai duluan makan. Wah, lahap sekali ya ayam betina ini. Sekarang giliran si angsa. Wah, si angsa lahap sekali makannya. Mungkin dia sangat kelaparan. Dan terakhir kita beri makan di kandang dinosaurus. Wah, si stegosaurus yang dikasih giliran pertama. Wah, mantap ya. Si stegosaurus makan yang banyak. Wah, lahap sekali ya. Makan yang banyak. Dan sekarang giliran si Parasaurolophus. Wah, Parasaurolophusnya makan enak sekarang. Wow, nyam nyam nyam. Delicious. Wah, makanannya habis semua. Kayaknya mereka semua kelaparan ini. Sehabis makan, jangan lupa kita memberi minum. Wah, sekarang giliran si domba yang minum. Minum yang banyak domba, biar kau tumbuh sehat dan kuat. Selanjutnya giliran si kuda. Wah, si kuda minum yang banyak ya. Selanjutnya kita kasih hewan unggas minum. Pertama giliran si bebek. Quack quack. Quack quack. Quack quack. Selanjutnya giliran si ayam jantan. Wah, si ayam jantan minum yang banyak. Kayaknya dia kehausan habis makan.
Pelan-pelan ya, jangan sampai tersedak. Dan terakhir kita beri minum si dinosaurus. Wah, yang pertama giliran si Triceratops yang dapat minum. Banyak sekali minumnya. Ya wajar karena badannya besar dinosaurus. Selanjutnya adalah giliran si Brontosaurus. Seruput. Mantap, minum yang banyak Bronto. Wah, habis makan dan minum rasanya mereka sangat bahagia. Sampai jumpa di cerita peternakan selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Bye-bye.